Assalamualaikum. Hai korang. Selamat datang ke channel Wa'i Wala Jidin. So for those yang baru sampai channel aku, aku Jidin. So basically channel tentang lifestyle, apa-apalah aku nak kongsi, makanan, travel, vlog. So boleh aku nak share sebab apa hidup ni guys, cuma sekali. So kita enjoy. So hari ni hari Jumaat, lebih 6 hari bulan 5 2022. So aku cuti lepas solat Jumaat ni. Actually aku nak start video ni pagi, tapi kan malam tadi aku tidur lambat sebab aku melayan cerita Korea. So lepas subuh aku tidur sampai lah pukul 10 lah. Mak pukul 10 ni nak mandi, dah bersiap pergi lambat lagi, nak pergi kedai, nak pergi kedai jauh-jauh kan, sebab nak solat Jumaat. So petang ni aku nak pergi dua kedai, kedai Cop Aquarium dekat Old Town Petaling Jaya dengan dekat kedai Leong Aquatic 99 dekat dengan Taman Medan ni. Ha, nanti aku sediakan link kat bahagian description kedai tu macam mana. Actually aku nak buat satu tank aquascape. This is my first aquascape untuk tahun 2022 yang official lah. Ya, bukan yang tank building aku yang aku letak pokok-pokok dekat dalam tank anak ikan pelati, ikan gapi. Tak, ni memang khas untuk aquascape. Aku nak buat aquascape untuk aku punya dapur. Okay guys, without further ado, jom tengok dapur aku dulu, okay? Okay guys, for those yang tak tahu, ini aku punya YouTube studio aku, acah-acah. So sebelah ni lah dapur dan toilet aku. Ini toilet aku, okay? Ni dapur aku. Sorry guys, rumah aku memang rumah buruk lah. So aku try hard lah untuk deko sebaik mungkin. So ni actually dapur aku. Aku ada buat simple video tentang aku, cara aku deko dapur aku ni. Memang aku tak cat dinding lagi sebab malas. Aku memang nak hias dengan banyak pokok-pokok. This is bukan, ini actually hodoh tau aku cat warna hitam. Pergi tengok video yang aku deko bilik tu. So ini kelengkapan ikan, pokok aku. Ini ada sikit aku punya apa tah. Sorry guys, saya berhabuk sebab tingkap aku memang open 24 hours tak tutup. So habuk memang selalu masuk. So ni petais aku kecil ni aku letak atas. Tengok, dia punya stiker kadang-kadang tertanggal. Benda murah, so aku tak nak komplain banyak. So tu aku punya dapur sikit lagi lah. Okay guys, aku ni kan peminat ikan kan, tapi kat dapur aku ni tak ada ikan. So aku macam ada something wrong lah. Aku nak letak dapur aku ikan juga. So aku cadang nak letak ikan ni kat aku punya ni ha, atas petais aku ni. Ni tank yang aku beli dulu. Actually aku dah beli banyak tank tau, banyak gila, tak siap-siap lagi. Sana pun ada, dalam bilik ni pun ada lagi. Tak habis buka lagi. So nanti kita nanti. So sekarang kita nak deko ni lah. Deko pula aquascape untuk tank kecil ni. Taklah kecil ni 30cm kali 30cm tau. Besar jugalah. Ha, actually dalam kepala aku ada sikit dah idea nak buat apa. Aku ingat aku cek kayu rata ranting. Pernah aku letak pokok-pokok yang fern. Macam pokok apa, pokok anubias ke, pokok aquatic ferns ke, nah, macam tu je. Aku tak nak letak moat, aku tak nak letak aquasoil. No. Aku memang tak suka letak aquasoil. Sebab nanti kalau taik tu berkumpul kat tanah tu, very very hard nak bersihkan. Nanti dia berpenyakit tau. Aku ada banyak pengalaman. So mungkin aku tak ready lagi. Mungkin one day aku akan buat aquascape yang guna aquasoil. Okay, sekarang sebelum kita shopping barang-barang apa kita nak beli, jom tengok barang-barang yang aku dah ada supaya aku tak perlu beli lagi. Okay guys, aku ada simpan sedikit aku punya kelengkapan pokok dan ikan-ikan kat sini. So aku dah ada pump, so tak payah beli. Aku pun ada banyak lampu tu, RGB lagi, RGW, tak ingat lah, yang red, green, blue tu. So aku ada dah filter, aku ada apa tu, apa ni, tak ingat lah, dragon stones. Aku ada cengkerang apa, oyster ni. Aku ada chuck apa ni, coral. Aku ada kayu sikit, tapi ni bukan kayu ranting, so macam tak kena dengan tema. Tu je lah aku ada. Okay kawan-kawan, sekarang dah pukul 2.22. Aku tak nak tunggu petang sangat, nanti hujan kan. So sekarang ni aku nak pergi ke kedai Cop dulu. Kemudian kita akan pergi ke kedai Leong Aquatic lah. Okay guys, jom. Assalamualaikum. Hai korang. So dah sampai dah Pasar Pudu. Pasar Pudu pula, Petaling Jaya. Kita pergi kedai Cop Aquarium. Okay. Okay guys, alah, kayu-kayu kat sini tak cantik lah. Ini tak apa, nanti kita tanya, kalau murah aku ambil je lah. Batu hitam besar. Nak beli batu sungai macam ni. Batu sungai macam ni ha. Thank you.
Okay guys, sekarang kita nak ambil pokok dulu sebab pokok yang aku nak tadi tu ada cantik. Cantik gila. Harga mungkin dah RM15 kot. Cantik kan? Pokal dot ni nampak cantik pula. Satu. Okay kawan-kawan, alhamdulillah dah sejampak sikit dah dekat kedai Kok Aquarium Petaling Jaya ni. So sekarang ni kita nak pergi ke Leong Aquatic 99 pula, okay? Haa guys, ni antara tiga yang aku jumpa lah. Aku rasa yang ni comel lah, cantik kan. RM10 je sini. Tengok dulu ya. Okey. Wow, banyak shrimp. Cute.
Hai guys, alhamdulillah dah shopping dekat Lyon Aquatic 88. Tapi aku rasa macam tak lengkap lah. Tapi tak apa, kita buat juga. Jom balik rumah, okay? Guys, welcome back. Sorry guys, ya, panas gila. So kalau aku kalau ternampak bulu ketiak aku, sorry lah ya. Biasalah laki bulu ketiak kot. Perempuan pun ada bulu ketiak. Takkan laki tak ada bulu ketiak? Whatever. Okay guys, tadi aku pergi Court Aquarium dekat Old Town Petaling Jaya. Kemudian aku pergi ke apa tu? Lyon 88 Aquatic dekat Taman Datuk Harun Petaling Jaya juga. Okay guys, dekat Court Aquarium tadi aku spend almost RM38 dan dekat Lyon Aquatic RM58 tau. Ya Allah, inilah aquascape. Sebab tak minat aquascape ni sebab macam ni dia macam kena guna duit banyak tau. Walaupun kita tak guna CO2 apa tu, diffuser tu, still banyak. Okay, dekat Court Aquarium tadi aku beli pokok. Pokok murah je. Yang ni RM1.50. Alamak, patah pula. Sayangnya, tapi tak apalah. Ini aku pernah beli, tapi ini kecil punya. Aku beli dua. Okay. Yang ni tak ada tanah pun tak apa. Okay. Ha, dan Anubis ni mahal sikit lah, RM15. Tapi dia besar lah. So aku jumpa satu je. Yang lain tu, yang ada tadi tu kecil-kecil. Aku tak nak. Harga sama tapi kecil. So aku nak guna Anubis yang aku beli dulu tu. Aku nak letak dalam aquascape aku. Sebab tank ni pun dah, tank breeding aku ni pun dah penuh sangat. So yang ni RM15. Yang ni RM5. So aku beli dekat Kop. Tadi ni dekat Kop kan? Okay, dekat Kop aku beli ikan ni. Aku tak cadang pun nak beli ikan ni guys. Tapi warna dia cantik pula. Biasa tak cantik tau. Biasa dia macam buruk sangat. Tapi kena cantik pula. Ikan molly apa? Polkadot tak silap akulah. Ni molly ke plat? Ni molly kan? Tapi bukan. Ni molly biasalah. Bukan yang belun tu. Nanti kita tengok. Okay. Kemudian aku beli garam putih untuk aku tetas BBS aku. Biasa kalau untuk ikan-ikan, untuk akuarium aku guna garam biru. Kemudian, bocor ke? Astaghfirullahaladzim. Yelah, tercucuk dengan kayu tu. Yang ni adalah gapi longkang. Okay, aku nak breed ikan ni sebab apa? Aku, dulu kan aku pernah tangguk ikan-ikan, anak-anak ikan pelati aku. Sebab anak ikan pelati aku banyak sangat dalam kolam ni. Kolam apa? Link ada kat bahagian description. So, aku tangguk anak-anak ikan tu, aku bagi ikan lagi aku makan. Dia makan. Oh. So, macam aku nak breed ikan gapi longkang ni. Lepas tu anak-anak dia tu aku nak campakkan dalam ikan-ikan laga. So ada semua protein yang protein hidup betul tak? Lagi selamat lah, lagi bersih daripada kutu air. Memanglah kutu air tu cepat gemuk kan, tapi banyak kena penyakit betul tak? Ini aku beli batu, aku tak guna tanah aquasol. Aku guna batu ni 2 kilo RM10. Batu hitam je. Supaya senang aku nak bersihkan lantai dia nanti, okey? Okey. Itu kedai Kop RM38 lebih. Punan kedai Lyon Aquatic aku beli kayu. Aku tak jumpa lagi yang cantik. Aku ni, ini pun dah RM28 guys. Aku beli satu dulu sebab macam bazir je. Dalam Shopee ada lagi murah tapi aku tak boleh pilih. Itu masalahnya. So macam nanti kau dapat yang tak elok pun, what for kan? That's why aku spend mahal sikit supaya aku boleh dapat apa yang aku nak. Aku nak buat macam ni. Ini macam akar dia. Kan? Ini kat atas. Gitu. Buat simple-simple je guys. Sebab dah letak kapital. Suka nampak pun yang ni. Ini adalah ikan-ikan yang kita nak letak dekat dalam aquascape aku. Dia tak ada warna pink. Dia ada warna merah, biru, oranye, hijau dan purple. Warna, patutnya ada satu warna pink kan. Warna pink dan transparent tak ada. Mahal ni guys. 5 percuma 1. Seekor RM6. Sebenarnya nak lagi murah dekat Pasar Pudu. Tapi kat Pasar Pudu ni guys, banyak kali aku beli, memang ikan-ikan kat sana dia senang kena penyakit tau. Sebab dia beli secara pukal. So ikan sihat yang tak sihat bercampur. So even ikan sihat pun akan jadi sakit bila bercampur ikan sakit kan. Okay guys, aku rasa video-video kita okay, kita unboxing dulu ikan-ikan yang aku beli. Tak payahlah unboxing. Unboxing dululah, okay. Ha guys, sorry guys, video ni jadi terlampau panjang. So aku nak buat part 2 sebab part 2 ni aku rasa lebih nak buat lebih detail lah sebab aku nak buat aquascape.
kalau aku combine ke dalam video ni jadi dia terlalu panjang dan agak membosankan. Okay guys, for those yang tak subscribe lagi ataupun baru jumpa channel aku ni, siapa kata korang subscribe sekarang supaya korang tahu apa jadi dengan ikan glowfish ni, okay? Okay guys, video kita sampai saja. Thank you for watching. Maaf sangat segala korang. InsyaAllah kita jumpa lagi lain hari guys. Jangan lupa macam biasa, semua korang belah, tekan subscribe, like video ni dan share. Assalamualaikum. Bye.